RT, Pak. Ayo, apa Pak RT sini yuk? Aduh, kita tanya lho, Pak. Pak RT, ngapa Pak RT sini? Yuk, pakai mbak ngapa boleh ke sini? Anu, kami nak bikin KTP, Pak RT. Nah, Pak RT dewek ke sini nak ngapa? Oh, ini ngambil kartu kiah nih. Nah, sudah dicipta ke orang capil, pakai mbak nih ya. Benda ya. Oh. Au. Anak siapa tuh, Pak RT? Oh, anakku lah, Beh. Oh. Sudah tuh, anak nyampaikan nih. Mak kebak tau dak di RT 10 tuh anak Bik Mia loh. Hanya kan sakit. Oh. Ya sakit, jadi lu mau di KTP. Jadi nak ngelapor ke orang capil nih. Kiri-kiri pacak dia direkam di rumah. Nah iyalah Mbak, Mbak gua di sini. Oh. Oh. Kan mau KTP dak boleh orang lain kan, harus kita sendiri. Oh, Mbak, oh. Karena dia sakit nih, kok nanya ke orang capil. Di orang nih ada program namanya jemput bola, Mbak ke Mbak. Bagus deh. Oh, main bola orang. Hah, main bola boleh, bukan main bola. Istilah jemput bola datang ke rumah masyarakat. Oh. Bagi warga yang sakit, orang tua, ah, inde yang anak Bik Mia yang sakit tuh, oh, pacak direkam di rumah. Nak iya, Mbak. Rumah. Direkam di rumah. Bukan studio. Kan deh, studio nyanyi. Mak kami boleh tak direkam di rumah? Kacak deh, maknya bahan sihat. Apa pun ada rekam di rumah, barang sihat. Menya ada pacak berangkat lagi, lata kapar. Ah, baru. Apa lah, be, mak, di rumah nunggu mak sakit, be, pun. Lupa kan, deh, pak? Nggak sudah, ya. Oh, be, mentuk. Oh. Urusan dokter lain, mentuk. Bener, boleh. Oh, bener, Pak RT, ya. Kau pulang lu, pak, oh. Mak. Alah, Pak RT. Oh. Tapi inilah aku ingin pak ke mak, ya. Apa itu, Pak RT? Hah? Apa? Adi. Apa itu? Apa itu? Oh ni, punya nak bak ke mak ni dar model orang kampung ni, tapi ngurus apapun datang diwi ke capil. Ya. Ah, tu punya nak. Kita dah usah nyuruh orang. Oh, dah usah make perantara. Datang baik ke capil ni. Gratis. Kok gratis, 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 gratis. Oh, dah bayar apa? Tak bayar. Tak bayar, dah mak. Mak tidak ada mak duit. Ah. Oh, dah. Oh, aku kalah. Urus lah. Okey. Terima kasih, Pak RT. Yo. Permisi. Assalamualaikum. Wah, Mak, itu bukan diri, Mak. Ada keperluan apa, Bu? Kami nak bikin KTP, Pak. Oh, kalau mau bikin KTP, silakan masuk. Ada orang buka, Pak. Ganteng, Bu. Bukan ini orang mengkilat, terus. Bu, Pak, nggak usah buka sendalnya. Dipakai aja. Nggak apa, Pak. Karena kami kutor dari kebun, dari kampung. Kampung, Mami. Ini bersaya soalnya. Saya nggak apa-apa, pakai aja, Bu. Nggak usah, Pak. Biarlah, Pak. Tapi kan saya nggak suka milang, Pak. Oh, iya, silakan masuk. Mana kemana? Mana dokter Ling? Kau jangan ninggal aku sendiri, be. Ada dokter Ling, aku lanjut gerak. Buka praktek sini, gak, Mak? Asyik kembali itu banyak, Bu. Walaupun, ya. Dokter, ngapain dokter di sini? Ah, iya, Mak. Lagi urus KTP. Oh, dengan nyuntik bak tapi ya. Bak ada kawa disuntik, nyuntik lain bak kawa. Kori KTP dah, Pak. Senung no dokter Ling ya, Mbak. Ngurus KTP di W, deknya orang. Itu men orang sekolah, Mak. Mak di sekolah lu, di sepan tren. Ah, SD sekolah sore lebih dulu. Mbak, di sepan tren, Mak, nih. Oh, Allah. Weh, rupanya cikar tuh, Neo. Tapi ngapain tak lagi, gak kayak gue, Neh. Silakan masuk, Bu. Makasih, Bang. Wih, besar. Gedung, Neh. Dingin, Li. Aneh lagi, ganteng-ganteng, Li. Sedarnya kelar. Apa dia di sini? Dis! Gadis! Oh, Gadis! Kenapa lah mak panggil aku macam tu? Aku malu emak. Aku mikir aku dipanggil macam tu. Udah aku kemana nak panggil pok ya, Dis? Mak lembut. Mak panggil mak. Mak lembut. Sudah ngapain kan adik kakak di sini, Neh, Dis? Aku nak bikin kartu yang sama kayak baju aku, Neh, Pak. Oh.
Kita tidak dipanggil-panggil, orang yang dipanggil tadi. Oh. Ah, permisi. Permisi. Ada apa, Ibu? Bisa saya bantu? Ini, Bu. Ya. Saya nak nanya. Oh. Ngapanya kami ini? Belum dipanggil-panggil lah, yang orang baru datang ya. Dan tadi lah dipanggil semuain. Kami lah lama di sini, tapi tidak dipanggil-panggil. Ibu sudah ngambil nomor antrian ya? Nomor apa itu? Nomor antrian, Ibu. Jadi kalau Ibu nggak ngambil nomor antrian, tidak dipanggil-panggil nanti. Nggak ngerti ya, Bu. Oh, yaudah. Saya antar ya, Bu. Sini, Bu. Ibu, ini namanya mesin antri. Jadi kalau tidak mengambil nomor dari sini, Bapak dan Ibu nggak dilayani. Dan juga bagian khususnya tidak tahu Ibu mau apa ke sini. Oh, jadi harus ngambil nomor di sini, Bu, oh? Iya, benar. Bukan Ibu ngambil nomor dari Pak RT? Bukan. Pak, kalau Pak RT tadi mungkin mengurus dokumen di sini. Nah, ini sama Pak RT terus. Ibu sama Bapak mau buat apa? Mau bikin KTP, Bu. KTP ini tidak degi nama Mak Geheran, nama Mak apa bukan, ya? Coba saya lihat dulu. Iya, ini KTP lama. Sebentar, saya ambil nomor antriannya, ya. Iya, Bu. Ini Ibu antriannya. Makasih, Bu. Ya, nanti dipanggil sama petugasnya. Ibu sama Bapak silakan duduk kembali, ya. Makasih, Bu. Ayo, mau buat apa, yuk? Ku nak bikin kartu yang sama kayak warna bajuku nih, Bu. Oh, mau buat KIA. Anaknya mana, yuk? Ku nilah yang nak bikin, Bu. Ayu, kartu identitas anak itu diberlakukan untuk anak yang di bawah umur 17 tahun. Jadi kalau Ayu mau buat KIA untuk Ayu, itu tidak bisa lagi karena Ayu sudah berumur di atas 17 tahun. Seharusnya Ayu buat KTPL, yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Ayu sudah buat KTPL belum? Belum. Tapi ku nak bikin kartu yang sama kayak baju ku nih lah, Bu. Tidak bisa, Ayu, karena Ayu sudah berumur lebih dari 17 tahun. Tetap harus buat KTP elektronik. KTP itu sama tidak kayak warna baju ku nih, Bu? Tidak, Ayu, warnanya tidak sama dengan KIA. Ku nak bikin yang sama kayak baju ku nih, Bu, warna abu. Warna pink. Mak dulu dipanggil. Mak dulu. Mak tadi itu dipanggil, kan panggil Mak dulu. Mungkin lagi panggil anak. Oh. Anak Pak tuh ngalah kayak punang bini. Oh. Nanti kita dulu, oh. Mak dulu. Ikat kerak. Mak dulu pakai anak-anak. Permisi. Bapak Ibu mau ngapain ke dalam? Nah, rekaman. Kalau rekaman bukan di sini tempatnya, Ibu. Di sini tempat ruang menyusui. Itu ada bacaannya di atas. Kami tidak pacak baca, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa. Ibu, di sana tempatnya, bukan di sini ya. Ibu. Ayo, please. Bikin mak nih. Wah, kena kulak. Mari, Ibu. Ini perekamannya di sini ya. Tapi satu-satu dulu yang masuk. Siapa dulu, Ibu atau Bapak? Mak. Oh, ya, silakan. Lama aku dulu, Mak. Siko-siko, Mak dulu. Mak dulu. Acah lah. Mak dulu. Unggah dulu tadi toh. Nggak pakai, Bunda. Nggak, Mak dulu. Unggah gimana, Unggah ya? Kelak. Ibu, Bapak, kalau mau bikin KTP satu-satu ya antriannya. Mak dulu nih. Aku dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pasal 63 Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, bahwa penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah berusia 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki kartu tanda penduduk. Selanjutnya, berdasarkan Permendagri nomor 2 tahun 2016, kartu identitas anak adalah sebagai kartu identitas anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA, adalah identitas resmi sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Asik. Mbak lah jadi warga Indonesia, Mak resmi. Mak ikan kan nih. Sama Mbak ganteng. Ngapain ya, Di? Alah macam kayak orang kena bisul padi. Enggak, oh. Ini mah kartu nih, punak warna ke baju pun lah kartu. Baju lah tuanya. Cak mana apa dek? Bikin kartu dia, sudah kartu. Ah, sudah yo. Kuda macam ni kartu. Tahu aku nak macam tu kartu. Aku nak macam tu. Aku nak macam tu kartu. Aku nak bunga ni, bunga. Aku nak macam tu lah. Asal-asal